Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar murid-murid? Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari semalam dan semua hari ini dalam keadaan mood ceria dan baik. Baiklah murid-murid, hari ini ustazah akan menerangkan tajuk beriman dengan sama'iyat pendidikan Islam tahun 6. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 108 hingga 112. Jom kita belajar. Apakah yang dimaksudkan dengan sama'iyat? Sama'iyat ialah perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Baiklah murid-murid, dalam Al-Quran dan Al-Hadis ada menceritakan tentang perkara-perkara sama'iyat, antaranya alam barzah. Apakah alam barzah? Alam barzah ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalam alam ini, semua manusia akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nangkir serta menghadapi soalan-soalan kubur. Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung pada amalan semasa di dunia. Contoh yang kedua, Padang Mahsyar. Padang Mahsyar ialah tempat perkumpulan semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk Allah akan dihidupkan semula dan berkumpul di sini untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Keadaan di Padang Mahsyar sangat dahsyat sehingga menimbulkan rasa sangat takut dan cemas. Dalam sebuah hadis ada menceritakan keadaan matahari yang sangat terik berada hampir di kepala sehingga manusia ditenggelami peluh mereka sendiri. Para Nabi, Rasul dan orang yang soleh sahaja yang berada dalam keadaan aman dan tenang. Mizan pula ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka beruntunglah mereka. Tetapi jika timbangan amalan mereka ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Timbangan seseorang itu menjadi berat kerana amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Murid-murid, kita lihat pula sirat. Sirat ialah titian yang merentangi neraka jahanam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang yang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi menggambarkan kepantasan melintasnya bergantung pada amalan soleh semasa hidup di dunia. Ada yang melintasnya sepantas kilat dan ada juga yang tidak berjaya melintasnya lalu terjatuh ke dalam neraka. Mereka ialah orang-orang yang mengingkari perintah-perintah Allah. Subhanallah. Yang seterusnya ialah syurga, murid-murid. Syurga disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Nak tak masuk ke syurga? Keadaan syurga itu sangatlah indah, nyaman dan dipenuhi dengan kenikmatan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempersonakan dengan pancaran mata air dan sungai-sungai yang mengalir. Dalam syurga ini, para penghuninya akan menikmati rehat dengan sepuas-puasnya sambil menikmati pemandangan yang sangat indah
dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Penghuni syurga dipakaikan dengan pakaian yang cantik daripada sutera serta dihiasi perhiasan daripada emas dan mutiara. Mereka akan dijamu dengan makanan dan minuman yang lazat-lazat serta mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, semoga kita semua berada dalam syurga, insya Allah. Yang seterusnya, murid-murid, ialah neraka. Neraka ini disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat tersiksa dan terlalu dahaga. Selepas itu, mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Kepanasan air ini menyebabkan muka-muka mereka hangus terbakar dan ususnya terpotong-potong. Masya Allah, takutnya. Na'uzubillah. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan yang menjadi ahli neraka. Kesan beriman dengan perkara sama ayat. Yang pertama, menjadi manusia yang bertakwa. Kita yakin dengan keadilan Allah dan kekuasaannya, serta mengisafi azab di akhirat. Yang kedua, menjadikan redha Allah sebagai matlamat hidup. Kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah panduan hidup kita dan mengisi masa dengan perkara yang berfaedah. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Kita tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan bersama-sama mencegah kemungkaran. Seterusnya, kesan beriman dengan perkara sama'iyat, yaitu mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Istiqomah melakukan ibadah fardu ain dan sunnah serta menghindari maksiat dan sifat-sifat kecil. Kesan beriman dengan perkara sam'iyat yang terakhir mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Kita bantu mereka yang memerlukan dan bersikap pemurah dan dermawan. Murid-murid yang disayangi Allah sekalian, kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat dan membuktikan keimanan kepadanya dengan istiqomah melakukan ibadah fardu ain dan memperbanyakkan amalan sunat serta menjauhi segala larangan Allah. Baiklah murid-murid yang ustazah sayang kerana Allah sekalian. Kita dah belajar daripada awal hinggalah akhir tajuk beriman dengan perkara sam'iyat. Dan ustazah harapkan semua murid dapat faham dan ingat segala contoh-contoh tentang tajuk yang kita belajar hari ini. Ustazah doakan semoga apa yang kamu dapat mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.